Halo semuanya. Nah, kalau kemarin kan kita udah ngebahas nih ya tentang mobil langka. Pastinya sekarang juga masih tetap sama kok. Cuman bedanya ya yang sekarang tuh lebih gahar gitu. Kalau kemarin kan mengusung konsep retro modern ya. Nah, kalau sekarang modern banget ditambah lagi sporty juga. Yang ditambah lagi bukan cuman mahal, mobil ini juga langka nih sob. Penasaran kan sama mobil apa yang bakal kita bahas kali ini? Ya udah, daripada bingung-bingung, mending kita langsung masuk aja nih ke videonya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya nih buat kalian, jangan lupa like, share, dan subscribe juga ya. Bantu channel ini supaya makin berkembang ke depannya. Oke, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, let's get out. Mobil yang bakal kita bahas kali ini yaitu Pagani Zonda Happy Barsetta. Nah nih ya, faktanya mobil ini diproduksi secara terbatas, cuma 3 unit loh di dunia, keren kan? Jumlahnya yang sedikit membuat harga jual Zonda HP ini menjadi fantastis nih sob. Ya perkiraan 257 miliar lah, keren kan? Nah harga itu dibanderol dan diklaim menjadi hypercar street legal termahal di dunia untuk saat ini nih sob. Nah Zonda HP Barsetta ini menggunakan Pagani Zonda yang dibuat 19 tahun lalu sebagai basisnya nih sob. Lalu di sektor dapur pacu, hypercar ini dibekali dengan mesin Mercedes AMG M12-0 V12 7300cc bertransmisi manual 6 percepatan nih sob. Nah mobil ini mampu mencapai hingga 789 horsepower nih sob. Nah Zonda HP Barsetta ini mampu berakselerasi dari 0 sampai 100 km/jam hanya dalam 3,1 detik aja nih sob. Pabrikan mobil kelas atas asal Italia ini mencatatkan capaian menarik terhadap mobil baru yang baru akan mereka perkenalkan di Geneva International Motor Show nih sob. Nah menurut sumber yang sama nih ya, keberhasilan ini adalah bukti bahwa bisnis mobil super relatif baik. Meski harganya mahal, orang-orang berduit di dunia tak ragu membelinya, betul kan? Nah kalau kalian gimana nih? Mau nggak? Bukan mau deh, mampu nggak beli mobil 275 miliar ini? Terus di kolom komentar, oke?